Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang semoga saya dan sahabat semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbaik ini saya akan berbagi bagaimana cara memasang karbu PE di Yamaha Vega ya, atau Jupiter. Ini ya, ini motor ini sudah nggak menggunakan pompa bensin ya. Soalnya di sini untuk menghisap pompa bensinnya sudah ditutup. Dan ini untuk karburatornya ada yang 120, 350, yang 800 pun ada. Ada P24, 26, dan 28. Ini kebetulan saya punya 28. Untuk manifoldnya ini 30.000 ya, Bro. Ini karbunya 180.000 ya, Bro. Karena ini sudah enggak ada pompa bensinnya, jadi ketika ini selang bensin dibuka, ada bensin langsung mengalir. Jadi ini harus dibuka kemudian ditutup pakai baut terus dilapisi plastik ini ya, agar bensin tidak mengalir. Terus manifold dilepas, dan itu dilepas ya, Bro. Dipa itu kabel gasnya dilepas dari skep karbu sendiri. Oke, saya lepas dulu, Bro. Ini sudah manifold sudah lepas. Usahakan ini enggak kena kotoran ya, lubang inletnya ya. Itu selepas ini ya, Bro. Ini dua baut, ini dua baut plus. Ini, Bro, untuk melepas kabel gas ini pernya ditarik ke atas, ditekan ke atas, terus ini ada kabel yang nyangkal, ini dikeluarkan ya. Oke, sudah paham. Ini kabel sudah terlepas. Kemudian pertama masukkan ini, kemudian per, terus pernya ditahan lagi, ditekan segini. Terus kabelnya dicantolkan ke sini ya, Bro. Oke. Nah, gini posisinya, Bro. Jadi kita bisa memasukkan kabelnya. Kemudian dilepas. Terus dimasukkan ke karburator posisinya ini yang melengkung ini, ya kan? Ini melengkung ini yang sedangkan sini rata ya bawahnya, ini yang melengkung menghadap ke ini moncong karbu depan ya, Bro. Oke, saya masukkan dulu, Bro. Oke, Bro, penampilannya seperti ini ya, Bro. Ini tinggal setting aja. Kalau seandainya selang bensinnya kurang panjang, Anda bisa belikan selang bensin di bengkel sepeda motor paling 10 ribuan. Untuk perpak ini Anda bisa gunakan perpak, Anda bisa beli perpak lembaran di bengkel mobil ya. Itu jual perpak lembaran, beli 5.000 aja bisa. Cuman ini karena saya belum sempat beli perpak mobil, saya gunakan karton ya. Yang penting ini fungsinya adalah agar dikasih perpak itu agar udara tidak masuk ya. Jadi udaranya masuk dari sini, yang dari bensin yang sudah tercampur dengan udara. Jadi hanya jadi. Untuk yang ini kan lubang oli samping ya. Karena mesin patah gak menggunakan oli samping, ini bisa Anda sealer ya, atau Anda masukkan selang seperti ini, cuman ini saat Anda tutup. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap sholat, tetap salawat. Ngaji lur.